Ini pengalamanku ketika masih duduk di bangku kuliah. Namaku Rian. Aku pernah tinggal di sebuah desa kecil yang letaknya di pinggiran kota. Di desa itu terdapat sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Warga setempat bilang rumah itu dikenal sebagai rumah angker atau rumah berhantu. Karena konon katanya sudah banyak orang yang pernah melihat penampakan di sana. Ada-ada saja memang orang-orang itu. Ya namanya juga rumah kosong. Mana ada penghuninya? Aku sendiri tidak pernah melihat apa-apa di sana selain bangunan kosong. Aku memang tidak percaya dengan cerita-cerita hantu. Aku menganggapnya sebagai mitos atau omong kosong belaka. Sampai aku akhirnya menarik semua ucapanku tadi. Ketika terjadilah sebuah kejadian di malam itu yang selalu jadi mimpi burukku. Malam itu sekitar jam 9, aku berjalan pulang dari rumah temanku. Ya, biasalah saat itu aku habis bermain game bersama teman-teman. Karena sudah larut malam, jalanan memang sudah seharusnya sepi dan gelap. Aku mempercepat langkahku agar bisa segera sampai di rumah. Dan untuk menuju rumahku itu, aku harus melewati rumah kosong yang terkenal angker di daerahku itu. Nah, aku berjalan. Dan ketika melewati rumah kosong itu, kulihat lampu di rumah kosong itu menyala. Tumben. Apa mungkin memang selalu menyala ya? Selama ini aku tidak memperhatikannya. Atau mungkin sudah ada yang menempati. Rumah kosong ini cukup besar. Terdiri dari bangunan dua lantai. Namun dari konsep bangunannya sih terlihat jadul. Ya, bangunan lama, zaman-zaman dulu. Pintu dan jendelanya pun khas dengan ukiran-ukiran kayu rumah-rumah Belanda. Langkah demi langkah ku lewati sampai di satu sisi tiba-tiba ku merasakan hawa dingin yang tidak biasa membuat bulu kuduku berdiri merinding. Sampai ketika ku tengok ke rumah itu, ku lihat ada seorang perempuan yang mengintip dari balik jendela rumah itu. Terlihat hanya setengah wajahnya. Namun dia melihat ke arahku dan tersenyum. Iya, seorang perempuan. Wajah perempuan itu lumayan cantik dan tidak menakutkan. Aku pun membalas senyum padanya. Ternyata benar tebakanku. Lampu rumah ini menyala karena ada yang
tinggal di sana. Penghuni baru kali ini. Aku tidak langsung lanjut melanjutkan perjalananku. Aku berdiri sejenak di depan rumah itu. Perempuan itu pun sudah tak terlihat lagi mengintip dari jendela. Namun, kulihat dia keluar dari rumah itu. Keluar dari pintu rumah, berjalan menuju halaman rumahnya. Di sana aku yakin dia benar-benar orang. Bukan sosok-sosok aneh yang sering dibicarakan oleh warga situ. Aku pun lanjut berjalan pulang ke rumahku. Keesokan paginya, aku cerita pada ibuku tentang tetangga baru di bekas rumah kosong itu. Kulihat ada seorang perempuan di sana dan lampunya menyala. Ibu tak percaya mendengar ceritaku. Karena ibu bilang sampai saat ini belum pernah ada yang menempati. Jikapun ada yang pindah ke sana, pasti sudah ramai. Karena ada mobil pindahannya, dan orang-orang pasti akan tahu jika ada yang tinggal di sana. Bahkan ibu menambahkan, pemilik rumah yang aslinya pun susah dihubungi. Jadi tidak mungkin ada yang tinggal di sana atau ngontrak di rumah itu. Bahkan ibuku bilang, mungkin yang kulihat itu kuntilanak. Aku tidak mau berdebat dengan ibu. Mana mungkin kuntilanak? Jelas-jelas aku melihatnya. Bahkan dia tersenyum padaku. Dan aku membalasnya. Tak mau debat panjang lebar dengan ibu. Aku pun pergi ke kampus dan pamit pada ibu. Waktu pun berlalu. Selesai urusan kampus, aku segera pulang. Karena di kampus tadi cukup padat, sekitar jam 8 malam aku baru bisa pulang dengan sepeda motorku. Padahal belum terlalu larut, tapi jalanan di rumahku memang selalu sepi. Bahkan pedagang keliling pun jarang terlihat di sana. Kulajukan motorku cukup kencang, sampai ketika aku akan melewati rumah kosong itu, aku memperlambat kecepatan motorku. Dari kejauhan kulihat rumahnya menyala. Dan perempuan yang aku lihat kemarin malam pun, aku melihatnya lagi, sedang duduk di teras rumah. Benar kan kata gue juga. Ini rumah emang udah ada yang nempatin.
Aku menghentikan laju motorku, mengambil handphone dari saku celanaku. Kubuka kamera video dan mulai merekamnya diam-diam dari jauh, supaya pemilik rumah itu tidak melihatku. Nih, Bu, lihat nih. Rumah ini sekarang udah ada penghuninya, tuh, yang lagi duduk. Rumahnya juga nyala sekarang. Jadi yang dilihat itu bukan kuntilanak, Bu. Nih, ini jelas-jelas orang lagi duduk. Di mana sih? Selesai merekam, aku pun mengecek video yang baru saja tadi kurekam untuk memastikan aku berhasil merekamnya. Dan ketika aku lihat hasil rekamannya, loh, rumah itu terlihat gelap dan sosok perempuannya yang kulihat duduk tidak ada. Hah? Kok gak ada? Kok gelap? Dan ketika kulihat lagi ke rumah itu, yang tadinya kulihat menyala dan ada yang duduk di depan rumah itu sekarang terlihat persis seperti yang di video. Gelap dan tidak ada siapa-siapa. Aneh. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri, merinding. Aku coba berpikir positif, mungkin dia masuk ke dalam dan mematikan lampu karena tahu aku rekam. Tapi tadi pas di video kan enggak. Jelas-jelas. Sudahlah. Aku pun langsung melanjutkan perjalananku pulang. Dan ketika motorku melewati rumah itu, astaga, motorku sempat oleng ketika tiba-tiba saja di depan pagar rumah-rumah kosong itu berdiri seorang perempuan. Namun kali ini sosoknya berbeda. Dia terlihat menunduk dengan rambutnya yang panjang. Dan tiba-tiba perempuan itu tertawa dan perlahan kini dia melayang tidak menapak ke tanah. Melayang semakin tinggi hingga aku melihatnya kini sudah berada di atasku, sambil terdengar suara tertawa cekikikannya yang memekikkan telinga. Aku bergegas langsung menyalakan motorku kembali dan menancap gas menuju rumah. Bahkan aku tak berani melihat ke arah spion belakang.
Sampai di rumah, suara tertawa dan sosok itu masih terus membayang-bayangi pikiranku. Ternyata benar, rumah kosong itu angker. Aku bahkan tak berani lagi melihat ke video yang kurekam dan langsung kuhapus. Hingga di malam hari, aku bermimpi melihat seorang perempuan yang sedang menangis di dalam sebuah ruangan yang entah di mana itu. Dan tiba-tiba ada dua sosok tentara Jepang yang gue lihat menyiksa perempuan itu. Dia terus berteriak-teriak kesakitan hingga akhirnya kulihat sosok itu dibiarkan dalam kondisi penuh luka di tengah rumah itu. Keesokan paginya ketika terbangun, aku menceritakan kejadian itu pada ibuku. Seakan benar pernyataan ibuku sebelumnya bahwa rumah itu memang kosong dan yang kulihat itu memang hantu. Ibuku bilang mungkin aku sompral, jadi aku diganggu oleh sosok itu. Tentang mimpiku semalam, apakah memang penggambaran bahwa itu adalah kejadian yang terjadi di rumah itu saat itu? Entahlah. Yang jelas, ketika lewat rumah kosong itu, aku tidak akan lagi menengok ke arahnya. Karena ternyata benar, rumah itu angker.